Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Kepada semua pemirsa di media sosial, khususnya Instagram, 1,6 juta yang viral dengan tayangan semalam, berikut ini ucapan terima kasih sesudah semalam ada tayangan viral tentang kegiatan larut malam di toko sebelah masjid ini yang sangat membuat kami sedih dan prihatin. Rupanya ditanggapi oleh masyarakat luas sehingga begitu banyak komentar, juga telepon dari berbagai pihak yang sangat ikut prihatin dan sangat peduli dengan kejadian ini. Sehingga tadi siang ya, segera sebetulnya dari pihak kepolisian, pihak Pemda, kecamatan, juga dari Koramil dan berbagai pihak yang berkepentingan mengadakan pertemuan di kelurahan. Dan kami hanya satu pertanyaan saja yang kami ajukan dari warga yang ada di sekitar toko tersebut. Apakah toko ini punya izin atau tidak? Jadi hanya satu-satunya pertanyaan. Ternyata tidak ada izin sama sekali, padahal beroperasinya 24 jam dengan aktivitas yang seperti kita lihat sendiri dalam tayangan tersebut. Siang malam terjadi hal-hal yang kurang nyaman bagi yang mau ibadah ke masjid. Apalagi kalau jam tahajud itu tidak sedikit yang berpacaran atau ya tindakan-tindakan yang sangat tidak etis sama sekali untuk berada di sekitar masjid, pesantren dan masyarakat yang sudah kondusif di sini berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, jawabannya adalah tidak ada izin. Lalu kami menyerahkan sepenuhnya kepada yang berwenang, karena bukan hak kami. Kami hanya ingin tahu saja bagaimana ada izinnya atau tidak. Ternyata tidak ada izin. Mengapa kami bertanya? Karena kami bersebelahan, tidak pernah disilaturahmiin sama sekali, tidak pernah ada permohonan izin, tidak pernah ada komunikasi apapun tentang kegiatannya ini. Kecuali pernah sekali ketika mau loading barang saja, dan itu pun diputuskan oleh dari Pemda Bandung ya, yang berwenang ternyata disegel karena tidak memiliki izin sama sekali. Begitulah. Jadi pelajarannya adalah kalau mau usaha, rintislah dengan prosedur yang benar. Kami juga ada di sini toko Kopontren berizin resmi ya. Pakailah prosedur yang benar, minta izin ke tetangga sesuai dengan prosedur. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak cukup hanya ingin punya izin, tapi perhatikan lingkungannya. Jangan sampai orientasinya hanya untung uang, tanpa peduli kepada masyarakat yang ada di sekitar, tanpa peduli kepada akhlak. Kita saksikan sendiri semalam ketika didatangi pun benar-benar seperti yang ya tidak ada rasa salah, tidak ada rasa ya respect terhadap ajakan untuk berbuat baik. Ini membuat begitu banyak orang yang murka, naudzubillah ya. Jadi bisnis jangan hanya orientasinya uang, tapi akhlak juga harus dibangun.
jangan dibiarkan orang nongkrong, merokok, berpacaran, kakinya naik, perempuan dengan perempuan pacaran, lelaki dengan lelaki pacaran, tengah malam, tidak peduli kepada tetangga-tetangga yang sudah nyenyak, tidak peduli kepada orang-orang yang sedang mau ke masjid yang ada di sebelahnya. Tolonglah kalau mau bikin usaha, adabnya itu dipakai, akhlak digunakan, sehingga tetangga tidak terganggu dan tidak dirugikan. Dan yang ketiga adalah, kepada yang memiliki kejadian yang mirip seperti kami, ya, merasa terganggu, milikilah keberanian untuk menyampaikan kepada yang berwenang. Sekarang kita dimudahkan dengan adanya media sosial. Yang jangan itu adalah kita melakukan tindakan anarkis. Kami pun di sini berusaha menenangkan karena banyak yang geram ya melihat seperti ini. Tapi janganlah ya, jangan ada tindakan yang melanggar aturan. Jadi walaupun kita geram, kecewa, sedih, kita sampaikan kepada yang berhak untuk melakukan tindakan. Silakan laporkan jikalau ada kejadian ini di sekitarnya. Dan yang keempat, tentu saja aparat jangan menunda untuk menyelesaikan masalah. Saya senang sekali apresiasi dari para petugas ini, cepat, karena kalau tidak cepat nanti terakumulasi, bisa ada orang-orang yang tidak bisa menahan amarahnya sehingga menjadi masalah baru nanti. Semoga semua ini ada hikmahnya. Dan ada satu yang terakhir, yang kelima, semoga bangunan tersebut bisa menjadi tanah wakaf sehingga nanti jadi bagian dari masjid ini. Insyaallah mungkin itu hikmah terbesarnya. Daripada ada kegiatan yang terus menjadi sumber masalah, lebih baik bangunan itu menjadi sumber kebahagiaan, keberkahan bagi lingkungan ini. Terima kasih kepada semua pihak, sekali lagi terima kasih. Semoga semuanya jadi amal soleh. Insya Allah kita tetap lurus-lurus saja niatnya, juga lurus-lurus caranya, supaya barokah, membawa kebaikan bagi dunia ini, membawa kebaikan bagi akhirat kelak. Jazakumullah khair, terima kasih semuanya, terima kasih kepada semua aparat yang dengan sigap, dan terima kasih kepada netizen yang luar biasa antusiasnya untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.